Sobat BMKG, kembali lagi di program Bisik, bicara singkat seputar cuaca. Berdasarkan perakiraan cuaca berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang berlaku untuk tanggal 16 Juni 2023 dengan status waspada berpotensi di wilayah Aceh, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, serta Papua. Kemudian untuk tanggal 17 Juni dengan status waspada berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Terakhir untuk tanggal 18 Juni 2023 dengan status siaga berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Sedangkan status waspada berpotensi terjadi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, serta Papua. Karena itu kami menghimbau kepada Sobat BMKG untuk waspada jika Sobat beraktivitas di luar rumah dan perbarui terus informasi cuaca.